Ketika aku berjalan-jalan di Big Valley, aku menemukan sebuah gubuk yang ketika aku mendekatinya guys, aku mendengarkan suara beruang. Aku langsung memasukinya dan diserang beruang gerigi. Dan di sana aku menemukan sebuah mayat yang sudah mokang. Mungkin mayat ini sudah diburu oleh beruang di dalam rumahnya guys. Dan di sana aku menemukan dua buah surat yang berisi satu surat tentang keindahan alam dan satu lagi yaitu tentang surat cinta yang diselimuti dengan bahasa puitis untuk Annabelle. Di sini dia menulis, di bawah gunung San Kabin kecilku terletak, tertutup oleh pepohonan, pekerjaan saya berjalan dengan baik. Bentar-bentar guys, ada serigala masuk. Kok nggak mokang? Akhirnya tepar juga guys. Kita lanjut. Ini kehidupan yang sederhana dan tidak ada keramaian. Loh, tidak ada keramaian? Nih, rame bre.